Uniknya program ini adalah ia akan dipelajari bersama dengan matan. Apakah matan? Nanti kita minta Ustaz explain ya dekat kita. Nanti Ustaz baca matan, dia explain kat kita dalam bahasa Melayu. Okay, sebelum tu bagi saya beri penjelasan atau penerangan atau pengenalan kepada Ustaz Rosli bin Abdul Samad. Siapakah beliau? Beliau ketika ini menetap di Ulu Langat. Ya, dia adalah Razan Negeri dan juga menjadi banyak jemputan-jemputan untuk panel-panel hafazan dan sebagainya. Juga guru jemputan ke Yaman, juga ahli panel iktibat hafazan. Dan kiraat-kiraat beliau, beliau mendapat daripada ramai syekh-syekh yang terkenal dan ternama. Daripada Syria, daripada Mauritania dan sebagainya. Tapi saya ingin memberi nama-nama daripada Syekh Mesir sebab kita lebih rapat dengan Mesir kan. Syekh kita, Syekah kita kebanyakannya semua daripada Mesir. 95% kita punya guru daripada Mesir. Jadi kalau daripada segi kiraat, Ustaz mendapatnya daripada Syekh Hassan Rajab. Kita pun kenal ni, Syekh Ridha Ali Darwis, Syekh Nabil iaitu pemeriksa RH Kiraat Center. Ramai yang mengenali dia, yang dia pun pernah datang ke rumah saya, tinggal di rumah saya daripada masa ke semasa dengan isteri dia. Begitu juga Ustaz ada ijazah matan tajwid dan sebagainya. Ya, kalau saya nak bincang, nak bagi pengenalan ni dengan lebih lanjut, langsung tak cukup masa pula kita nak mendengar syarahan ni nanti. So kalau ada tambahan-tambahan nanti kita minta Ustaz panjang lebarkan sikit lagi ya. Tentang apa-apa yang saya tak cukup yang Ustaz rasa mesti nak beritahu. Nanti juga Ustaz nanti beritahu kita apakah Quran ataupun buku-buku yang patut kita beli ataupun macam mana kita nak order. Ataupun kita boleh cari PDF dia. So saya pun sedang cuba minta tolong staff tolong carikan PDF ya. So insyaAllah kita setiap hari Sabtu pukul 9 pagi ke 10.30 kita akan mengadakan kelas jamak 10 kiraat dalam Tariq Syatibiyah ya. InsyaAllah habis kita tamat yang 10 ni kita akan minta Ustaz keluarkan sijil, bukan sijil sanad. Sini kehadiran ya dengan ditandatangani oleh RH Kiraat Center sama dan juga selepas ini insyaAllah kita panjang umur kita teruskan kepada 10 kiraat Tariq Thayyibah. Okey, so tanpa melengahkan masa sebelum ini saya nak minta jemputlah seramai-ramainya ya untuk masuk. Jadi kita tak ada nak rush. Nak, dalam ni kita akan pergi perlahan-perlahan. So siaplah buku kosong dan sebagainya untuk dituliskan. Ya? Okey Ustaz, saya menjemput Ustaz, mempersilakan Ustaz untuk memulakan syarahan Ustaz. Dia tinggal ambil tudung, dia masuk. Tengok ni bang, kira 10 minit. Rukiah, tutup mic kat Rukiah. Sila Ustaz. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Astaghfiru sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa 'allimni insana ma lam ya'lam. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta tolong mute ya semua orang. Jadi alhamdulillah di pagi yang mulia ini saya diberi kepercayaan daripada Datin lah. Saya pun tak kenal lah Datin secara tak pernah bertalaksi atau bersyafahah dengan Datin. Tapi melalui ini kawan-kawan yang menaikkan saya dengan Datin lah. Jadi dia mempersilakan saya untuk kita sama-sama berkongsi untuk kita membaca Al-Quran. Kita menjamak kiraat asyara lah, yang mutawatirah daripada
tarif syartiyah. Dan kita masukkan situ tarif murah lah. Jadi yang saya maklum mungkin yang dalam ni setelah saya ada memang di kalangan Al-Quran lah. Mungkin ada yang lebih ya, mungkin dalam ni ada Tok Guru lah. Lebih lagi pengajian beliau mereka tidak percaya lah. Jadi kalau tengok tu saya punya bio data tu itu madrasah tu saya dah madrasah itu dah tak ada dah. Hafiz tu kalau kat situ masih ada kan, tapi dah tak ada dah hafiz tu. Yang Siti Yaman tu, dan sebelum Siti Yaman tu saya dah tutup madrasah tu. Sebelum balik dari Yaman, jadi ada masalah tu lah. Bertaran beberapa kali, jadi saya dah tutup lah madrasah tu. Itu yang dari kebetulan. Sudah dari situ lah. Dia tak dalam Ustaz. Sekarang saya mengajar, kebanyakan mengajar ni Al-Quran ni online lah. Online ataupun datang di rumah-rumah. InsyaAllah kita akan menggunakan, kita akan tadi mula membaca daripada surah Al-Fatihah. Kita akan menjamakkan bagi bacaan Syafi'i, kiraat Syafi'i. Syafi'i ni matan Syafi'i lah. Matan Syafi'i ni, Syafi'i ni satu tempat lah. Satu Madinah di Andalus. Atau di Spain lah sekarang. Spain lah. Spanyol kan. Jadi ada tempat yang dikatakan dengan Syafi'i. Jadi matan Syafi'i ni matan kiraat Sabah. Matan kiraat Sabah. Yang disusun oleh nama beliau atau dikenalkan Matan Syafi'i lah. Nama beliau ialah Abu Qasim Ibn Syarhu. Abu Qasim Ibn Syarhu. Ibn Abu Qasim Ibn Syarhu. Ibn Khalaf Ibn Ahmad. Al-Andalus. Jadi, kita tengok beliau ni lahirkan pada tahun 538 Hijrah. 538 Hijrah hingga ke 590. Jadi matan Syafi'i ini matan kiraat Sabah. Di situ Imam Syafi'i meletakkan setiap manhaj bagi 7 imam itulah. Seperti mana kita tahu imam pertama Imam Nafi'. Nafi', Ibn Katsir, Abu Amru, Ibn Amir, Asim Hamzah Kisai. Jadi kalau kita nak menjamak matan kiraat 10 ni, 7 campur 3, jadi pada matan Jurrah. Dan Matan Durrah kita tahu pengarangnya adalah Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Yusuf atau dikenalkan Imam Jazari lah. Jadi Imam Syafi'i dia mengarang kitab dipanggil kitab Matan Tugal Amani wa Wajh Tahani. Itu nama kitab dia, tapi ini dikenal dengan dia kata Matan Syafi'i. Matan Syafi'i dan Matan Durrah. Matan Durrah ni kadangan Imam Jazari lah. Imam Jazari. Imam Jazari dia lahir pada tahun 721 sampai ke pada 823 selepas 500 tahun ke dalam tahun lagi barulah Jazari hidup. Okey. Jadi kalau kita tengok Matan Jazari, kalau kita tengok Matan Jazari ni, Jazari ni lebih dikenal dengan Jazari lah. Atau kitab dia, kitab yang kita Fatima Jazari lah kan. Atau dan kitab Raibatul Nashar, Kiraat Nashar Kubra lah. Kalau kita yang diminta oleh Jati ni supaya kita ni membaca secara jamak lah. Secara jamak kiraat 10 lah. Jadi kita akan kalau ada apa-apa soalan kita akan jawab. Bagi Ustaz jawab, Ustaz boleh jawab, kita akan jawab lah. Ustaz pun tak berapa pandai sangat cakap-cakap ni. Cakap-cakap ni Ustaz berapa pandai lah. Jadi kita akan baca satu-satu apa ayat. Ada khilaf dari segi usul ataupun
Arash daripada Syafiwi dan Dura, Ustaz akan terangkanlah makanan tersebut. Kalau kita Ustaz akan buat rujukan pada kitab ni lah. Pada kitab ni, kitab Qiraat Syarah ni yang berwarna ni, sebab ini lebih detail. Dia ada panduan, Ustaz akan baca daripada situ, Ustaz akan beritahulah susunan imam. Jadi untuk untuk kita nak apa ni, nak membaca Qiraat Asyarah ni, yang pertama kita kena tahu 10 imam tu lah. Kita kena tahu 10 imam tu secara susun, tersusun lah. Siapa yang pertama, kedua, ketiga sampai ke 10. Dan dan kita kena tahu juga dia punya riwayah ataupun murid pada imam qiraat tersebut. Contoh tak sebut ya, kena kuat untuk apabila kita nak menjamak ni, kena kuatlah pada ingatan pada imam, nama-nama imam dan nama-nama ruwat. Okey, untuk sebut Nafi' yang pertama. Nafi' Ibn Kasir Abu Amr Ibn Amir Asim Hamzah Kisai ini, jadi daripada Syafi'i. Dan tiga daripada Dura, iaitu Abu Ja'far Yaqub Khalaf Ashir. Okay, jadi dia 10. Jadi kita ingat 1 sampai 10 turutan imam. Kita nak mahir dalam menjamak ni, kita kena ingat 10 imam tu. Di dalam kepala otak kita, di dalam kepala kita 10 imam tu. Dan kita kena tahu setiap satu imam tu, dia ada 2 murid. Ini satu imam menetapkan setiap satu imam tu 2 murid. Dia juga Jazari di satu imam tu ada 2 murid. Itu Syafi'i dan Nafi'. Nafi' dia punya riwayah dia atau murid dia Qalun dan Warshun. Saya ingat yang pertama Qalun, yang kedua Warshun. Datuk Ibn Kasir Bazir dengan Kundun, Abu Amru Duri dengan Sufi, Ibn Amir Hisham dengan Ibn Zakwan, Asim Syu'bah dengan Hafsun, Hamzah Khalaf dan Khalad Kisai, Abu Haris dengan Duri Kisai. Duri Kisai dan Duri Gabuam adalah orang yang sama, cuma meriwayatkan 2 imam. Itu Syatibi. Dan untuk Jazari, untuk Turwah pula, Abu Ja'far. Abu Ja'far, dia 2 murid, Ibn Wardan dengan Ibn Jammaz. Ada pun Ya'qub, dia Ruwais dengan Rauf. Ishaq, apa ni, Khalaf Ashir. Khalaf Ashir ni, Khalaf Ashir ni adalah orang yang sama. Khalaf Ashir ni orang yang sama. Satu dia meriwayatkan daripada Qiraat Hamzah. Khalaf Al-Hamzah. Dan pada turut juga dia jadi imam. Dan dia mempunyai murid Ishaq wal Idris. Cuma Ishaq wal Idris ni tidak ada khilaf tentang usul dan farash dia. Dia satu saja. Khalaf Ashir saja. Sebab Khalaf Ashir ini kalau kita tengok isnadnya kepada Asim, dan kalau kita tengok arash buruk dia tidak akan pergi kepada Nafi' ataupun ke Ibn Kasir atau Ibn Amir ataupun dia tak akan pergi kepada Abu Amru ataupun kepada Abu Ja'ar bin Ya'qub. Dia akan pergi kepada Kufiyun ni, kita kata Kufiyun siapa dia? Ada 4 ini, Kufiyun, Asim, Hamzah, Kisai dan Khalaf Ashir. Dia akan pergi kepada salah satu. Sama dia beri ya, Khalaf Ashir dia akan farah, dia akan sama dengan contoh sama dengan Syu'bah atau sebab dengan sama dengan Hamzah ataupun Kisai. Dia akan dia tak akan pergi kepada sesuatu imam yang selain daripada 3 ini. Itu Khalaf Ashir. Dia kalau contoh kalau nak pergi Nafi' mungkin tak pergi Nafi' farah tu, di situ ada mungkin ada Syu'bah ataupun ada Hamzah atau ada Kisai. Kalau nak pergi seorang-seorang dia takkan pergi. Jadi Khalaf Ashir kita sini tidak ada perbezaan antara Ishaq dan Idris. Dia dengan turun Sughra ni kita ambil Khalaf Ashir lah. Khalaf Ashir ni cuma membezakan Khalaf Ashir ni dia ada Ishaq dan Idris. Idris ni dia ada tarik mutawwi dengan sakta, tapi kita tinggalkan sakta tu. Kita baca biasa saja. Kita samakan Khalaf Ashir dan Ishaq itu buat satu qiraat. Okey, kalau kita tengok sini, Ustaz berpandukan pada kitab ni lah. Kitab Syama'il Qiraat Asyarah ni yang dia ada warna ni. Yang apa ni, dia ada ta'rif Syekh Ahmad bin Salah Tarawi lah. Jadi kalau kita, okey, kita akan baca. Kita akan mula. Jadi kalau ada khilaf daripada segi
segi apa ni, segi usul ataupun haraj, kita akan bacakan sila pula. Kita akan bacakan matan. Kita bacakan matan lah. Okay. Kita pun tak uti nak mula macam mana. Cuma kita mula daripada Fatihah. Kita akan mula daripada Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لفظ بسم الله ni lafaz بسم الله ni kalau kita tengok yang basmalah ni adalah salah satu daripada ayat surah Al-Fatihah iaitu Mazhab Kufi dengan Mazhab Maki. Maki dan Kufi saja mengatakan basmalah ini ayat yang pertama. Adapun mereka